kendaraan bang. Ya nggak bikin sih, nggak bikin memangnya. Ya, oke ya. Kalau udah di jalan raya jangan. Gimana bang? Nggak bisa sih bang. Gimana lah kan? Bekerja ini berapa bulan? Bekerja. Ya. Kalian apa kerja? Ya, bekerja mau pakai apa? Bekerja apa? Orang kami udah diusir kayak mana? Kalian kemana? Biasa, Pak. Kita tidak boleh. Jangan apa ngambil arus lalu lintas. Kami nggak mengganggu kami. Mereka ganggu tidak kelancaran arus lalu lintas? Ada nggak termakan apa, Pak? Apa? Ada termakan waktu mereka? Ini arus lalu lintas kami ya. Ini wilayah saya. Ini wilayah saya. Bapak jangan gara-gara berseragam semena-mena di sini. Saya masyarakat di sini. Saya masyarakat di sini. Makanya kalau masyarakat bantu ketetapan di sini. Iya, ini mereka enggak ada membuat anarkis. Siapa membuat anarkis? Tunjukkan mana anarkisnya. Hitung, menutup jalan itu kemana? Menutup jalan itu tidak menutup jalan, hanya memperlambat sementara. Bapak bertanggung jawab enggak? Mengganggu enggak? Bapak bisa enggak kasih makan mereka? Tanya dulu. Apa hubungan saya dengan dia? Ya sudah, biarkan mereka berkreasi. Kalau dia mengganggu. Ini mereka sekaligus. Kalau mereka mengganggu arus lalu lintas, tetap urusan saya. Oke, urusan ya. Bapak. Ya. Apabila terjadi laka lantas, kami bertanggung jawab pendampingnya. Tidak mungkin. Nonsen. Akan terjadi laka lantas, saya yang bertanggung jawab. Di situ kan kita sudah bikin plak. Hati-hati di situ. Ada aturannya plak. Bukan sembarangan plak. Sekarang saya mau tanyakan. Ada rambu-rambu. Sekarang mau saya tanyakan. Ya. Apa dasar hukum Bapak mengatakan itu tidak boleh? Saya mengatakan. Saya mengatakan. Ada yang Bapak orang lalu lintas. Ya. Pungli. Benar-benar. Itu pungli. Ya. Tahu nggak arti pungli? Apa artinya pungli? Hutan liar. Jangan bertanya balik. Tahu nggak arti pungli? Jangan bicara sama saya tentang pungli. Ini bantuan loh. Bantuan apa? Mereka nggak makan lagi. Jangan gara-gara polisi Anda suka-suka Anda. Kami tidak suka-suka. Mau saling kenal kita. Aspirasmi itu lah udah lalai. Biarlah. Nggak bisa. Masyarakat harus makan. Masyarakat daripada masyarakat yang mencuri. Jika masyarakat yang mencuri, siapa tanggung jawab? Kalau makan bekerja. Loh, mereka sudah diusir dari perusahaan. Anda harus tahu ini kompleks. Mereka sudah diusir. Perusahaan tadi sudah bercerita sama orang apa? Tanum. Apa? Mereka diusir paksa. Siapa perwakilan sini? Siapa yang katakan saya? Jelaskan sama bapak-bapak ini. Benar nggak kalau diusir paksa? Jadi jangan semena-mena. Jangan gara-gara kalian pakai dinas dari anak-anak masyarakat. Siapa pimpinan di sini? Tunjukkan sama saya. Jangan di jalan. Jangan di jalan. Saya tidak menggertak. Saya bilang jangan di jalan. Saya, Bapak Haryanto. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Tunggu saya. Ya. Siap saya. Siap saya. Siap saya. Kamu di mana? Siap saya. Siap, ya. Siap, ya. Tengok nama saya Haryanto. Siap. Iya, saya kok pernah nama. Dan kau bikin telur saya, siapa saya? Jangan gara-gara pakai dinas, suka-suka. Orang tiap pagi kami baca, kenapa pernah nama kau tampil. Lanjutkan, saya tanggung jawab. Ini masyarakat damai ini. Masyarakat damai, lanjutkan di depan ke saya. Masyarakat damai ini, untuk kita rakyat. Ya, nanti. Siapa yang mau bertanggung jawab?